Halo people, apa kabar? Ya ketemu meneh ya karo channel FS. Neng kali ini bakalan nge-review Koco Moto anti silau. Tapi untuk bengi people atau untuk malam. Iki dipesen neng Shopee. Nah mengko linknya ada neng deskripsi. Iki gunane untuk di malam hari. Karena apa? Karena mengatasi kesilauan. Ya bener banget ya people. Nah iki kemasannya kayak gini. Cak E dikasih bubble wrap karo kemasan luar plastik ya. So yo gunane yo gimana? Penerasi lu nek bengi terus juga sahur sebelumnya ki people apa rasanya ki kalau enggak ada kacamata di malam hari itu agak sulit. Sulitnya di mana? Kadangan ya sekarang kan banyak sekali lampu-lampu LED yang putih bening itu. Nah itulah yang membuat mata kita itu silau people. Iki unboxing suwi karena pakai perasaan people. Ini lah sudah biasa. Nah apa meneh ini harganya itu kurang lebih 15.000 people. Jadi memang murah di kantong. Kalau melihat apa gambar di shopnya itu memang kayak lumayan bagus ya, keren, desainnya minimalis juga. Dan ini modelnya kayak gini people. Mudah-mudahan ini cocok ya untuk perjalanan malam. Karena kegunaan di malam hari itu, kenapa dia menggunakan warna kuning? Karena warna kuning itu membantu penerangan yang lebih efektif ya dibandingkan warna-warna lain. Itu menurut saya people. Tapi kalau ada menurut yang lain gak apa sih, mungkin merah atau hijau ya atau jingga itu mungkin bisa membantu, tetapi untuk itu belum pernah mencoba karena kita baru membeli yang ini. Nah ini modelnya people, kayaknya memang minimalis ya, keren, mantep, cakep. Ini bahannya plastik semua people, nggak ada bahan apa dari kaca atau beling itu nggak ada, apalagi besi-besi atau stainless itu nggak ada. Ini pun gagangnya pun gagang plastik, cuman desainnya aja yang minimalis sama cukup keren. Nah kita coba di luar nih bagaimana perbedaan cahaya tanpa menggunakan kacamata. Nah ini pas curah hujan di bawah kita bisa bandingkan, itu kita bisa bandingkan yang warna kuning sangat membantu itu menurut saya. Nah lihat ya perbedaannya ketika cahaya kuning apa kacamata yang warna kuning itu kita gunakan, cahaya putih itu tidak akan menyebar ke seluruh pelosok. Dia akan membantu cahaya putih itu meredah ya. Nah itulah perbandingannya people bisa melihat. Nah ini cuaca di luar, kita buka kaca karena nggak bisa dibuka semua people karena hujannya cukup lumayan deras. Jadi kita buka setengah wajah cuaca. Nah itu bisa beda nih people juga bisa weruh langsung ya. Nah tambah terang kok dibandingin orang nunggu wajah motor. Yuk spesial. Nah people, cukup semonten ya dari video kali ini. Nah, seneng, like, comment, and share. See you, bye-bye.